17 Mei Partai Demokrat Kabupaten Pasangkayu menyatakan diri sebagai peserta pemilu dengan menghadiri acara pendaftaran bakal calon legislatif untuk DPRD Kabupaten Pasangkayu dengan menghadirkan seluruh calon-calon maupun seluruh pengurus dan simpatisan Partai Demokrat Kabupaten Pasangkayu. Oleh karena itu, Partai Demokrat melalui jumpa pers ini berharap bahwa seluruh tahapan yang telah kita lewati bersama dapat diproses dengan baik di KPU, kemudian dengan berkas-berkas yang ada sudah diterima dengan baik dengan sesempurna mungkin. Kami sangat berharap bahwa tahapan ini berjalan lancar menuju pesta rakyat tanggal 14 Februari 2024 aman dan damai. Demikian barangkali pernyataan pers dari Komisi DPD Kabupaten Pasangkayu. Kami dari seluruh pengurus maupun bakal calon legislatif dan seluruh simpatisan Partai Demokrat DPD Pasangkayu, DPC Pasangkayu, berharap dan berterima kasih kepada teman-teman di Komisi Pemilihan Umum agar bekerja dengan baik, ya, sesuai dengan mekanisme yang ada, mengikuti tahapan-tahapan yang ada, sehingga pesta demokrasi nanti bisa berjalan sesuai dengan harapan kita bersama. Tidak ada kecurangan, yang ada adalah kenetralan, yang ada adalah menjalankan tugas dan fungsi kita masing-masing. Sehingga apa yang diharapkan oleh kita semua sekali lagi bisa berjalan baik dan lancar. Amin. Satu mungkin Pak, setelah mendaftar ini rencana partai berikutnya apa? Ya, tentu di tahapan KPU. Tentu setelah pendaftaran ini, yang pasti bahwa tetap taat dan patuh pada tahapan-tahapan ya yang telah diagendakan oleh KPU, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pasangkayu, baik kabupaten maupun provinsi dan seterusnya. Kemudian yang paling penting, tentu seluruh elemen pengurus bahkan calon legislatif, di samping saya ada Pak Ketua, ada anggota DPR kita dari DPD Demokrat Kabupaten Pasangkayu juga, tentu segera turun di lapangan ya, akan menyentuh seluruh elemen akar rumput ya, memberikan pemahaman